Ikut jualan singkong usai menikah dengan Arya kan? Pinkan Mambo, gak ada pilihan daripada... Setelah lama tak terdengar kabarnya, kini penyanyi yang populer di tahun 2000-an Pinkan Mambo sudah mempunyai suami baru bernama Arya Khan. Seperti yang diketahui, Arya Khan merupakan seorang duda dan seleb TikTok yang sering membagikan video jogetnya serta berjualan singkong dan sayuran di pasar. Pinkan menikah dengan Arya Khan pada 24 Desember 2023 kemarin dengan mahar sebesar Rp100.000. Pernikahan Pinkan juga sempat membuat netizen kaget. Pernikahan kedua sejoli tersebut pun disiarkan secara langsung melalui TikTok milik Pinkan. Terlihat acara pernikahan dengan Arya ini digelar dengan begitu sederhana. Melalui YouTube Yas Channel, terlihat kebersamaan mereka usai resmi menjadi pasangan suami istri. Mereka pun nampak berbincang sembari menyapa penonton siaran live tersebut. Kamu mau ya dagang singkong ya? Paksa. Gak ada pilihan, gue di rumah dia daripada gue diusir, mau di mana di luar. Ini gue cari rumah ini. Ya dadang dulu lah. Tuh, aku gimana mau beliin kamu rumah kalau aku gak dagang? Bagi dua ya? Iya. Tidak berhenti sampai di situ, Pinkan pun menyertakan alasan mengapa dirinya setuju lakukan hal itu. Pasalnya, sebagai suami istri, dirinya sudah tinggal bersama di rumah suaminya. Momen jualan singkong itu juga sempat diabadikan netizen. Pelantun dirinya tersebut sambil jongkok dengan menawarkan singkong yang dijual oleh kekasihnya itu. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.